Kecelakaan maut antara truk dan angkot di Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan dua orang tewas dan dua lainnya mengalami luka berat. Duga sopir truk tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga menghantam dan menyeret angkot yang datang dari arah berlawanan. Selain menewaskan sang pengemudi, sebuah truk pengangkut tanah yang mengalami kecelakaan tunggal juga menghantam dua unit sepeda motor dan sejumlah pohon serta sebuah pos satpam. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Raya Jatiluhur Kampung Sukahurip, Desa Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa siang. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk dan mobil angkot itu mengakibatkan sopir angkot dan penumpang bayi berusia 9 bulan meninggal dunia. Sementara dua penumpang angkot lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan berawal ketika truk melaju kencang di jalan menurun dari arah Waduk Jatiluhur. Diduga sopir truk kehilangan kendali hingga menghantam angkot yang datang dari arah berlawanan. Ada mobil warna hijau, nggak tahu mobil apa ya, warna hijau truk. Lihat, jalannya kenceng, terus kesana kemari. Saya berhenti sama si Teguh, nggak tahu kalau di belakang ada angkot. Pas saya berhenti, ada sekitar 1 meter, jebret, ya Allah. Berapa meter, Bu? Sekitar 3 meteran lah. Sebuah dump truck pengangkut tanah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Diduga truk ini mengalami remblong hingga sang sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Sebelum akhirnya terguling, truk ini menabrak sebuah pos satpam, dua unit sepeda motor, serta sejumlah pohon dan tiang listrik. Akibat kejadian ini, satu orang yang diperkirakan sebagai sopir truk meninggal dunia. Jam 12 lebih 5 menit ya. Nah, terus saya lagi dengaran, mana ada getaran, saya getaran itu seperti itu apa lini ya. Waktu ada getaran truk itu, saya langsung keluar. Tahu-taunya, ya truk nabrak apa, palam dengan pos satpam gitu. Ya ada yang meninggal tadi di dalam truk. Petugas yang datang langsung melakukan proses evakuasi kendaraan. Sementara guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan Transmedia.